jomblo, jomblo. Hampir 50% lebih. Jadi ini suatu pencapaian untuk negara Indonesia termasuk Banjarnegara ya, bahwa sudah mulai turun, penanganannya sudah makin baik. Kalau sebelumnya rata-rata berapa, sekarang jadi berapa? Kalau sebelumnya kan rata-rata pasien itu kan 60-70 seperti itu. Sekarang sudah 20 sekian, 30 gitu. Berarti jadi ada penurunan drastis. Iya betul, penurunan drastis sekali. Dari kapan itu? Sekitar 1 mingguan, sudah 1 mingguan. Dan penggunaan oksigen sendiri saat ini seperti apa? Untuk penggunaan oksigen, ini karena pasien yang menurun, otomatis kebutuhan juga menurun. Dan pasien-pasien yang datang sudah cenderung lebih kondisinya lebih baik, tidak semuanya membutuhkan oksigen, sehingga cadangan oksigen kita untuk saat ini, sampai saat ini itu masih cukup, lebih malah gitu. Saat ini berapa, Pak, untuk oksigennya? Oksigen di RSI itu dari 3 harian ini sudah mencapai 100 lebih. Kemarin sempat 180, 160 gitu. Sedangkan untuk kebutuhan harian kan waktu itu sampai 130. Untuk sekarang kebutuhan hariannya juga sudah makin turun.